Halo-halo doers dimanapun kalian berada. Salam sehat dan bahagia selalu dari Mami untuk kalian semua. Di video kali ini, Mami mau ngasih tahu sama kalian semua ada demam yang lagi heboh akhir-akhir ini. Tapi yang ini bukan demam sembarang demam, bukan demam penyakit seperti meriang atau menggigil karena suhu tubuh naik. Melainkan demam gantungan tas atau gantungan kunci yang dikenakan pada tas yang imut-imut. Ada yang bentuknya boneka kecil, boneka rajut atau amigurumi, atau ada pula yang terbuat dari manik-manik ataupun dari bahan lainnya. Nah, gantungannya ini tidak hanya satu atau dua ya, tetapi ada yang banyak sekali sampai-sampai menutupi tasnya. Mami juga jadi sering merhatiin mereka. Ya kepo aja kan, gantungan kuncinya ada yang lucu enggak? Malah terkadang Mami suka diam-diam menghitungnya. Seru aja sih kalau kita bisa mendapatkan atau melihat anak yang memakai gantungan tas yang begitu banyak. Yang ini jumlahnya segini, yang itu lebih banyak, yang ini juga lebih banyak. Dan akhirnya, si itu lebih banyak. Sambil merhatiin juga bentuk atau warna si bonekanya. Nah, fenomena demam gantungan tas banyak ini tidak hanya berlaku di kalangan anak muda saja, bahkan orang dewasa pun turut memakainya. Begitu juga dengan para artis, dari mulai artis Indonesia sampai artis dunia. Mami juga ikutan memasang gantungan boneka imut pada tas Mami. Mami juga punya loh gantungan tas yang berisi. Mami juga kan gak mau ketinggalan. Istilahnya mah FOMO gitu. Nah, kalian semua ikutan demam tidak? Tapi Mami harap sih jangan demam ya. Demam itu tidak enak, bikin kita ketagihan. Tapi beruntungnya kalau Mami kan semuanya buatan tangan sendiri, bisa dijadikan peluan cuan buat Mami dan tentunya buat celah konten. Akhir kata, terima kasih untuk semua yang sudah menonton video ini.